Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para fans Ayu Ting Ting, selamat pagi, selamat berjumpa lagi bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Menemani aktivitas kalian di pagi hari ini, kembali lagi Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Kabar terbaru Ayu Ting Ting di pagi hari ini datangnya dari postingan salah satu akun Instagram ya. Di sini ada sahabat yang bernama Sri Yuyun 1604, di mana di dalam postingan terbarunya Sri Yuyun memposting Syahir Syekh telah berangkat dari India dan menuju ke suatu bandara. Itu terlihat dari kemunculan Syahir Syekh dari bandara tersebut. Wah, pertanyaannya, Syahir Syekh itu kemana ya tujuannya? Mungkinkah ia dari India menuju ke Indonesia? Wah, kalau memang benar, tentu ini kabar bahagia ya buat kita from fans Ayu Ting Ting. Bang Mimin jadi keinget nih dengan kabar di sebelumnya di Canda Wayang, di mana Danang tadi malam mengatakan bahwa Ayu Ting Ting datang ke Canda Wayang itu diantar sama pacarnya. Wah, Bang Mimin lebih curiga lagi nih. Mungkinkah yang dimaksud dengan pacarnya itu adalah Syahir Syekh ya, yang memang sudah datang ke Indonesia sebagaimana postingan di akun pribadinya Sri Yuyun? Wah, tentu ini menjadi penasaran ya kita ya. Apalagi di kabar sebelumnya pun dikaitkan dengan kapel. Sepatu yang dipakai Ayu Ting Ting di Canda Wayang itu pun kapel dengan sepatunya Syahir Syekh. Pertanyaannya, apa iya ya yang dikatakan Danang, Ayu Ting Ting datang ke Canda Wayang bersama dengan pacarnya dan memakai sepatu kapel? Wah, tentu ini harus cepat kita koreksi ya. Benarkah itu semua terjadi? Kok kita bisa sampai kecolongan dengan kedatangan Bang Syahir? Lalu dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat. Di sini ada akun yang bernama Rizky Riza, kata dia, "Emang Arjuna Syahir Syekh ke Indonesia bun, kapan bun?" Nah, itu adalah pertanyaan kepada Sri Yun dari salah satu sahabat. Lalu Siti Marpuah 30, kata dia, "Dag digdug nih bun, hati ini menunggu Babang Kasmir datang." Nah, itu adalah beberapa responnya dari para sahabat yang penasaran, benarkah Syahir Syekh itu telah datang ke Indonesia? Melihat para sahabat, kita tunggu saja ya kabar berikutnya. Oleh karena itu, kalian jangan sampai ketinggalan kabar berikutnya bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Sekali lagi, jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.